Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saudaraku dimanapun berada, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini saya berada di sekitaran kebun sawit. Di sini saya akan membuat sapu lidi teman-teman, karena sapu lidi yang ada di pondok kita itu dari bambu. Jadi saya belum sempat untuk membuat sapu lidi, dan di sini saya ingin memanfaatkan limbah dari pelepah daun kelapa sawit, dan saya jadikan untuk sapu lidi dan untuk membersihkan halaman di sekitaran pondok. Nah, di sini saya cuman mengambil pelepah daun sawitnya itu yang sudah dipotong oleh pemiliknya. Jadi di sini banyak sekali nih potong-potongan pelepah sawitnya.
Maaf ya teman-teman, sahabat, saudaraku. Saya makan mie lagi bukannya untuk tidak menjaga kesehatan tinggal di hutan, karena pasokan sekarang sudah menipis teman-teman. Jadi maklum, pasokan di pondok ini sangat kritis sekali. Jadi hanya makan mie dan telur. Insya Allah nanti kalau ada rezeki bisa beli sayur dan juga beli nasi dan juga beli beras. Dan sekarang ini untuk saat ini saya baru saja untuk buka kebun untuk bercocok tanam di sekitar pondok ini. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan sayur menyayur, dan sayur itu bisa diolah menjadi lauk pauk ataupun sayur menyayur untuk makanan sehari-hari dulu di pondok ini teman-teman, saat tinggal di hutan. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukannya untuk tidak menjaga kesehatan.